Peristiwa kecelakaan antar kendaraan roda 2 dan mobil pribadi terjadi di Jalan Raya Silir Pesanggaran, Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Sidiragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin 1 Januari 2024. Peristiwa tersebut disampaikan Kapolsek Gambiran AKP Badrudin Hidayat usai mendapatkan laporan dari anggota unit lantas di lokasi. Masih Kapolsek Gambiran, dua kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni mobil Toyota Avanza bernomor P1651 WIB yang dikemudikan Rido Dwi Hari Prasetyo 25 tahun warga Dusun Ringin Mulyo RT 3 RW 2 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Sedangkan kendaraan roda 2 jenis Honda GL Max bernomor P4650 RX dikendarai Nur Fengki 25 tahun warga Dusun Kerajaan RT 3 RW 1, Desa Sarungan Kecamatan Pesanggaran dengan membonceng Wiwin Yunita 23 tahun dengan alamat yang sama. Pucuk Pimpinan Polsek Gambiran menambahkan, dari keterangan saksi di TKP, kecelakaan terjadi berawal dari mobil Avanza bernomor P1651 WJ melaju dari arah selatan ke utara, tepat di simpang 4 dari arah timur ke barat. Sepeda motor GL Max bernomor P4650 RK hendak berbelok kiri. Lantaran laju kendaraan roda 2 kencang dan jarak sangat dekat, membuat kecelakaan kendaraan tersebut tak terhindarkan. Selanjutnya, kasus kecelakaan antar kendaraan roda 2 dan mobil pribadi tersebut dalam penanganan unit lantas Polsek Gambiran Polresta Banyuwangi.